baru 3. Ini juga bunganya udah agak rusak, dimakan sama ulat sama hama tuh. Hamanya kayak gini. Ini hamanya bandel banget, suka makan lili saya. Dan ini juga rusak nih. Ini kalau mekar semua, saya punya warna kuning ini, dan kalau ini mekar warnanya merah, punya juga warna putih, cuman banyak yang gagal karena dimakanin sama hama tuh, banyak yang gagal. Hama saya udah dikasih apa? Garam disemprot sama air sabun, tapi hamanya emang bandel banget. Daunnya aja sampai kering dimakanin. Jadi yang mekar sekarang ini cuma ada 1-2-3. Mungkin ini juga kalau selamat 4 lah, sama ini paling 5. Ini agak sangsi, bisa selamat apa enggak kita tunggu nanti. Kalau ini kayaknya nggak bakal mekar. Ya udah, kalau kata sekarat koma lah istilahnya. Jadi yang ini bagus, ini mekarnya mekar sempurna, enggak cacat. Ini juga kayaknya bakalan mekar sempurna, ini masih setengah mekar. Yang ini kerucut banget ya. Ini kerucut, dan ini agak mekar. Ini udah kemarin apa 2 hari mekar. Ini juga agak cacat, dimakan sama hama bunganya. Ini cuman bagus karena saya tahun ini nggak bakalan dipangkas, maksudnya nggak bakalan dipetik, taruh di vas, soalnya agak jelek, banyak hama, jadi males buat mangkasnya. Mungkin tahun depan kalau bunganya mekar semua, bagus semua, petik lagi. Soalnya saya suka petik ini, taruh di vas buat mempercantik ruangan gratis, jadi nggak usah beli bunga buket. Bunga lili ini bisa buat ini ya, bunga potong buat bunga buket. Warnanya cantik kan, kuning ada bercak-bercak itu. Menurut saya sih cantik, semua bunga cantik, punya kecantikan tersendiri. Dan itu tuh lili saya yang putih tuh, kemarin udah posting videonya. Ini lili-lili, kita lihat nanti yang ini bakalan mekar apa enggak. Kalau nanti mekar mungkin sama saya foto doang, videonya ini sekali aja sekalian. Ini si lilis ini, Asiatis lili ini namanya. Lili banyak macamnya ya, banyak macam lili. Udah dulu ya.